Hai semuanya, kembali lagi di channel Kobra Indonesia. Nah, kali ini saya akan bahas tentang manfaat buah tomat untuk cuaca hijau ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe agar admin semangat memberikan tips menarik lainnya. Nah, di sini teman-teman perlu diketahui cuaca hijau adalah burung pemakan buah. Nah, di sini burung cuaca hijau sangat suka sekali dengan buah apa saja yang kita berikan ke dia ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas tentang manfaat tomat untuk cuaca hijau. Nah, teman-teman, kalau punya cuaca hijau yang belum juga ngentrok, boleh juga pakai tomat ini agar burungnya bisa ngentrok. Nah, terapi ini atau pemberian pakan ini atau bisa disebut EF, tambahan agar burung cuaca hijau kita bisa jengkrik dan jamtrok jambul ya, teman-teman. Nah, tujuannya yang paling efektif adalah agar burung cuaca hijau kita ngentrok di gantangan lebih lama, durasinya lebih lama, jadi langsung on ya. Sering sekali kalau burung cuaca hijau kita kalau di lapangan di bawah sudah on, tapi di atas langsung down atau mentalnya langsung jatuh. Nah, di sini pemberian tomat kalau di gantangan bisa teman-teman berikan H-1 sebelum lomba. Jadi H-1 sebelum lomba teman-teman berikan tomat agar burung kita staminanya oke, dan pas di gantangan bisa mengeluarkan tembakan variasi lagu dan ngentroknya itu ya teman-teman, gaya dari cuaca hijaunya sendiri itu. Nah, untuk teman-teman yang belum coba silahkan coba dan bisa buktikan, bisa komen-komen di kolom komentar. Untuk pemberian tomat sendiri jangan terlalu sering. Jadi untuk teman-teman ini adalah EF tambahan, ekstra tambahan setelah kita pemberian pisang, jangkrik, dan ulat hongkong untuk menjadikan burung cuaca hijau kita jadi top performa. Begitu teman-teman. Nah, sering sekali di komunitas atau sharing-sharing cuaca hijau banyak juga untuk pemberian atau manfaat dari tomat ini. Nah, yang pertama teman-teman bisa beli tomat yang berjenis tomat buah ya teman-teman, yang besar. Jadi kalau di pasar teman-teman sambil beli pisang juga bisa beli tomat buah agar asupan variasi EF dari cuaca hijau kita bisa banyak ya teman-teman, sehingga burung cuaca hijau kita menjadi bahagia ya, karena diberikan buah-buahan yang bervariasi dari pisang, apel, tomat, pepaya, dan lain-lain. Begitu teman-teman. Nah, oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat tips kali ini dari tips buat tomat ini, dan semoga bermanfaat. Salam gacor.